Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Kembali lagi sama aku ya mam. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku di dapur. Rencananya hari ini aku mau beresin semua dapur aku. Jadi mau aku lap-lapin. Untuk tempat bumbu yang di ambalan di bagian atas itu udah berminyak banget. Jadi mau aku beresin. Untuk toples bumbunya juga sama, nanti mau aku elapin semua. Nah di bagian sini nanti mau aku turunin dulu ya teman-teman, karena biar aku lebih leluasa. Dan untuk di bagian atas kulkas juga sama, udah banyak banget debunya, jadi mau aku elap aja. Dan nanti juga aku akan kasih kalian tips gimana caranya dapetin penghasilan tambahan dengan waktu yang fleksibel, bukan MLM, tanpa modal, dan pastinya halal. Kalau mau tahu, ikutin terus kegiatan aku ya, Mam. Tonton sampai habis. Oke, ini yang pertama aku lakuin, aku mau lapin dulu karena ini cucian piringnya tuh belum kering karena tadi pagi aku nyucinya. Dan ini sih udah agak siangan gitu teman-teman, udah sekitaran jam 7:30. Dan aku juga tadi udah masak sih, masak sederhana aja. Ini aku lapin terus aku masukin langsung ke rak piring aku. Nah gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan aku juga mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku, yang selalu komen, yang selalu mendukung channel aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu di sana dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, ini aku turunin dulu untuk wadah sajinya atau tutup saji. Ini aku turunin biar aku lebih leluasa. Ini aku kebetulan mam lagi ada waktu luang dan anak aku juga berangkat sekolahnya itu jam sembilanan gitu. Jadinya ya udah aku gercep deh mau beresin bagian ambalan ini, mau lap-lap karena udah lama juga sih aku nggak ngelapin. Aku sih nggak pernah ngejadwalin, jadi sesempatnya aja untuk lap-lap seperti ini. Nah, penyimpanan bumbu di tempat terbuka seperti ini tuh ada plus dan minusnya ya teman-teman. Plusnya itu bisa jadi dekorasi, minusnya ya gitu gampang berdebu. Jadinya kalau nyimpen toples-toples terus wadah bumbu di tempat terbuka seperti ini, ya kitanya harus rajin untuk ngelapin gitu ya teman-teman. Maklum, dan aku juga nggak pakai kitchen set juga ya. Jadinya di tempat nyimpennya tuh di tempat terbuka seperti ini. Tapi aku senang sih mam kalau beres-beres kayak gini daripada aku masak. Gak tahu kenapa aku lebih senang beres-beres daripada masak. Ada yang sama gak nih mam kayak aku? Oh iya, tadi aku bilang mau share ke kalian gimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan. Yuk yang mau tahu simak terus videonya. Ini aku jelasinnya sambil aku beres-beres ya teman-teman. Nah kalau kalian sedang atau mau memiliki penghasilan tambahan yang fleksibel, cuman handphone aja, kalian bisa coba aplikasi Mokaya. Mokaya adalah sebuah aplikasi sosial e-commerce yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan maupun kualitas kehidupan para reseller di Indonesia dengan menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga terbaik untuk dijual kembali oleh para reseller. Kelebihan dari aplikasi Mokaya dibandingkan aplikasi reseller lain itu, untuk join jadi reseller kita tidak perlu bayar biaya pendaftaran alias gratis teman-teman. Juga tidak dipungut biaya sepeser pun, dan enaknya lagi, Mokaya mensupport COD loh, jualan jadi lebih mudah kan? Di aplikasi Mokaya ini kita bisa berjualan tanpa harus stok barang, tanpa minimum order, pilihan barang yang biasa dijual pun beragam, profit ditentukan sendiri, terus benefit khusus untuk reseller berprestasi.
Cara pakainya gampang banget, kalian bisa langsung download aplikasinya. Ini aku sudah download, lalu kalian daftar. Sangat mudah karena kalian hanya butuh nomor WhatsApp aktif untuk nanti dihubungkan oleh tim reseller inkubator yang akan melatih kalian berjualan sampai bisa. Ini aku masukin nomor telepon aku, lalu kalian klik kirim kode verifikasi, nanti akan dikirim kode verifikasinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, di halaman depan aja sudah terlihat jelas beragam kategori produk dan barang-barang trendy yang bisa dijual kembali oleh reseller Mokaya. Pokoknya di sini banyak banget kategorinya, kalian tinggal pilih aja. Terus kalau sudah ada barang yang cocok, bisa kalian langsung klik pesan, terus pilih variasi dan masukkan alamat lengkap calon pembeli. Mudah kan? Pembayaran bisa via COD dan transfer bank ya. Gambar produknya pun sudah lengkap banget dan bisa kalian langsung download, lalu kalian kirimkan deh sama si pembelinya. Untuk deskripsinya pun bisa langsung kalian salin, bahkan kalian bisa langsung share ke Facebook, ke IG, atau WA juga loh. Terus kalian juga bisa menyimpan produk kesukaan kalian dengan klik tanda hati. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian tinggal ke bagian panduan aja ya teman-teman. Menunya ada di bagian bawah ini. Nah, gimana teman-teman, mudah kan caranya? Nih kalian bisa lihat sendiri testimoni pendapatan reseller Mokaya. No tipu-tipu deh. Oh ya teman-teman, Mokaya juga sering membuat event khusus barang-barang tertentu. Contohnya nih, diskon busana muslim ketika lebaran atau peralatan sekolah setiap semester baru. Jadi untuk kalian yang belum minat jualan, bisa juga beli untuk pribadi. Dan ada program referral juga loh, pokoknya join Mokaya dijamin untung. Oke, sekarang ini aku udah lapin di bagian atasnya teman-teman, jadi udah bersih. Aku tinggal tunggu sebentar deh biar lebih kering. Ini aku mau refill dulu untuk kerupuknya karena kebetulan habis. Nah, kalau kerupuk itu di rumah aku tuh wajib ada banget teman-teman, karena kayak suami aku, adik aku, anak aku tuh kalau makan tuh harus ada kerupuk. Tapi kalau untuk aku pribadi mah nggak ada kerupuknya nggak masalah gitu teman-teman. Nah, sekarang ini aku lanjut mau ditata ulang. Aku kembaliin ke tempatnya semula. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, yang di atas penghisap itu aku kasih ambalan karena sebenarnya itu ada pipa teman-teman. Jadi untuk nutupin pipa, pipanya tuh lumayan besar, jadi aku kasih cerobong ke plafon biar lebih maksimal aja sih untuk penghisapnya. Tapi teman-teman juga kalau misalnya nggak pakai cerobong ke atas juga sih nggak masalah. Ada fiturnya gitu kalau misalnya mau si uapnya mau dibuang ke dalam rumah lagi gitu ya teman-teman. Jadi kayak di filter gitu. Tapi kalau aku lebih memilih yang dibuatkan cerobong ke plafon. Karena banyak juga yang tanya, itu penghisapnya dikasih cerobong gak sih ke atas? Terus kalau misalnya dikasih cerobong itu dibuangnya ke plafon atau ke luar genteng gitu teman-teman. Jadi ada yang nanya kayak gitu. Jadi ini dibuangnya ke plafon aja teman-teman, gak ke genteng. Jadi seperti itu ya. Oke, ini aku tata ulang. Aku simpan di sini ya teman-teman, kayak minyak, terus tepung, teh, kerupuk, terus kayak bumbu-bumbu gitu. Dan ini minyak canola. Biasanya ini untuk masak, kalau misalnya masakin masakan pak suami sih teman-teman, atau untuk numis-numis. Oke, ini udah selesai dan udah rapi. Sekarang aku lanjut mau beresin untuk perkecapan. Ini ada cuka, ada minyak wijen, terus ada minyak Inggris, ada kecap ikan. Ini karena disimpannya di samping kompor, jadinya gampang banget untuk berminyaknya. Jadi ini aku lap-lap aja. Sebelumnya kanebonya tuh aku kasih Mister Masal sedikit teman-teman, biar hilang aja sih untuk lemaknya, minyaknya maksudnya teman-teman. Ini aku lapin semua, dan untuk storage-nya juga udah lumayan kotor, jadi ini aku lap aja, nggak aku cuci, biar lebih cepet sih. Karena ini kebetulan udah agak siang, airnya juga udah nggak ngalir ke sink gitu ya mam, atau ke wastafelnya. Jadi aku lap aja deh untuk storage-nya.
Dan aku juga lagi buru-buru banget nih, Mam, beres-beresnya karena harus nganterin anak aku ke sekolah jam 9. Sedangkan ini aku mulainya tuh jam setengah 8-an gitu ya, teman-teman. Jadinya agak buru-buru sih aku beres-beresnya. Tapi gak masalah, ini makanya aku gercep banget beres-beresnya. Oke, sekarang aku lanjut mau elapin bagian atas rak piring ini karena udah berminyak juga. Seperti yang aku sering bilang, karena ini di samping kompor ya teman-teman, jadi gampang banget berminyaknya, gampang lengket gitu. Makanya harus sering-sering banget aku elapin. Aku elapin disemprot sama, sambil disemprot gitu teman-teman, sama Mr. Muscle biar ngangkat minyaknya gitu. Dan ini aku juga mau beresin untuk toples-toples yang aku simpan di sini. Ini tuh kayak garam, cuman ini tuh garamnya khusus untuk aku cuci sayuran gitu teman-teman, jadi aku bisa. Terus ada kayak bumbu rempah juga, kayak bunga lawang, kapulaga, itu aku simpan di sini. Dan ada juga kacang tanah, bawang goreng, ini aku simpan di sini teman-teman. Nah, ini raknya juga udah jelek banget, udah berkarat. Aku tuh mau beli, jadi gimana ya, kayak masih mundur maju gitu, maju mundur. Bingung gitu mau beli yang kayak gimana teman-teman. Oke, ini untuk area di atas rak piring udah bersih. Sekarang aku mau lap-lap untuk meja. Untuk mejanya sih nggak terlalu kotor ya teman-teman, karena setiap hari pasti aku lap. Cuman ini di bagian belakang magicom aku banyak kayak nasi kering kayak gitu, dan ada juga semut-semut yang mati. Bingung deh pokoknya aku tuh sama rumah aku yang banyak banget semutnya. Tapi teman-teman juga kalau yang komen sama gitu ya, suka banyak semut. Nah, ini untuk alas magicom ini aku pakai dari Eceng Gondok. Ini aku belinya di temen. Alhamdulillah sih ini bagus banget sih teman-teman, jadi kelihatan estetik gitu dapurnya. Oh iya teman-teman, yang tanyain dapur aku ukurannya berapa, untuk ukuran dapur aku tuh kalau nggak salah 2,5 x 2,5 meter aja, sangat kecil. Karena di sebelahnya dijadiin kamar adik aku gitu teman-teman, kamar bujang. Karena adik aku tuh tadinya ngontrak gitu teman-teman, cuman kata aku daripada dia ngontrak lebih baik ya udah di sini aja, tinggal di sini lebih tenang juga sih akunya kalau ngelihat dia setiap hari gitu. Oke, ini untuk wadah sajinya aku kembalikan ke tempatnya semula juga. Dan untuk toples kerupuknya tuh masih kosong melompong karena aku lagi males banget goreng kerupuknya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku lanjut mau lap-lap bagian kulkas karena ini udah banyak banget debunya di atas. Kadang suka nggak kelihatan gini ya teman-teman. Padahal mah kalau di lap-lap itu banyak banget untuk debunya. Apalagi suka ada debunya yang kayak awan gitu. Apa sih namanya teman-teman? Kalau bahasa Cikarang sih sawang gitu namanya. Nah, di atas kulkas ini banyak banget. Makanya ini aku sekalian aja lap-lapin. Mumpung aku lagi rajin juga, jadi semua yang kelihatan sama mata aku lapin gitu teman-teman. Ini kulkasnya karena tinggi banget, jadi aku harus naik-naik gitu. Terus aku lanjut lapin juga untuk bagian depan kulkasnya karena udah kotor banget. Karena kalau kulkas itu sering banget kita pegang ya teman-teman, kita tutup buka gitu. Nah, ini di bagian dalamnya juga aku lap-lap. Nanti setelah ini aku juga mau sekalian mau ngelapin rak piringnya juga karena bagian kacanya tuh udah mulai kotor juga. Karena ya itu bekas tangan gitu ya teman-teman, bekas tutup buka gitu. Oke, alhamdulillah, makasih ya teman-teman udah nonton video aku beres-beres dapur. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa download aplikasi Mokaya kalau mau punya penghasilan tambahan. Yang mau daftar bisa pakai kode referral aku ya untuk dapetin voucher gratis ongkir. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang selalu menonton, yang selalu mendukung. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.